Ratusan truk yang melintas di wilayah Sumedang dikenai sanksi tilang oleh petugas kepolisian. Pasalnya melanggar larangan beroperasi pada musim libur Natal dan Tahun Baru. Para sopir mengaku tidak mengetahui adanya larangan tersebut. Truk yang bermuatan berat seperti pasir batu diberhentikan dan diberi sanksi tilang oleh petugas kepolisian lalu lintas Polres Sumedang Kamis pagi. Sanksi tilang dilayangkan petugas lantaran pengemudi melanggar larangan truk beroperasi pada saat musim libur Natal dan Tahun Baru. Pemberlakuan larangan truk beroperasi terbagi pada dua sesi waktu, yakni tanggal 24 hingga 26 Desember dan sesi kedua tanggal 31 Desember hingga tanggal 2 Januari mendatang. Kasat Lantas Polres Sumedang AKP Iim Abdul Rahim mengatakan, larangan tersebut telah disosialisasikan kepada pihak jasa angkutan dan organda. Terkait dengan penindakan truk yang mengangkut barang, khususnya barang bangunan, kecuali makanan, kita sesuai dengan permintaan dari surat dari Dishub Provinsi Jawa Barat bahwa menghentikan sementara operasional kendaraan truk selama libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, sejumlah sopir mengaku tidak mengetahui larangan beroperasi pada musim libur Natal dan Tahun Baru tersebut. Sopir truk mengaku akibat adanya larangan dan sanksi tilang seperti ini, para sopir mengalami kerugian. Pasalnya, sebelumnya dirinya mampu beroperasi beberapa ritasi, kini hanya satu ritasi. Tidak tahu ya, tidak ada tahu tidak, kalau tidak tahu. Kalau ini rencananya mau kemana, Pak? Ini rencananya beda-beda, Pak. Ada yang ke Bandung, ada wilayah Sumedang. Muatannya apa aja, Pak? Ada yang pasir, batu, ya macam-macam. Ada yang bawa pupuk juga. Rasa yang mobil, setiap mobil lewat berat, ya semuanya di stop. Kini para supir truk terpaksa menunggu hingga pukul 12 malam untuk dapat melanjutkan pengiriman barang. Diki Guntara, Bandung TV.